Siloam Hospital Ambon gelar 5K Fun Run di hari ulang tahun keempat. Dalam rangka merayakan HUT keempat, Siloam Hospital Ambon menggelar 5K Fun Run Sabtu 27 Juli 2024. 5K Fun Run perdana itu diikuti 350 peserta dengan mengambil jalur start dari halaman Siloam Hospital Ambon menuju ke Desa Rumah Tiga melalui Jembatan Merah Putih. Peserta kemudian memutar dan kembali finish di Siloam Hospital Ambon. Kepala Tribunambon.com, Direktur Siloam Hospital Ambon, Dr. Paulus Triaji Hadiwijaya mengaku bersyukur selama 4 tahun telah melayani kesehatan masyarakat Maluku. Menurutnya, berlari merupakan cara paling sederhana dalam berolahraga demi menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dia berharap pesan itu tersampaikan kepada seluruh warga kota Ambon. Sementara itu, pantauan Tribunambon.com, 5K Fun Run itu diawali dengan pemanasan ringan. Setelah itu, para peserta start sekitar pukul 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Ratusan peserta itu nampak riang dan juga antusias. Sekitar pukul 7 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur, sudah ada peserta yang berhasil memasuki garis finish. Para peserta langsung dikalungi medali emas dan acara dilanjutkan dengan snack, foto bersama, talk show oleh Dr. Wijaya dengan topik selangkah untuk tulang sehat atau seutas. Terakhir ada senam sehat, door prize, dan konser mini. Merayakan hari ulang tahun keempat yang jatuh besok sebetulnya di Siloam Ambon. Jadi kami sudah beroperasi 4 tahun rumah sakit kami, dan kami mengundang masyarakat untuk melakukan kegiatan fun run untuk kesehatan ya intinya. Sekitar 350. Rute kita 5 kilo, jadi lewat MGM, naik Jembatan Merah Putih, nanti di depan Indomaret Rumah Tiga ya, putar kembali ke sini. Harapan kami melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat Ambon terutama untuk melakukan olahraga sehingga membuat badan lebih sehat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.